tahu Pasar Senen bagus banget, sumpah. Ini tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata sih. Bagusnya seperti itu, di dalamnya juga kayak airport. Jadi emang keren banget. Bagus juga buat diekspos keluar. Jadi sekarang kita mau ke Pasar Senen. Di sini katanya ada barang-barang unik impor dan impor-impor gitu. Jadi kita mau coba ada apa aja sih di sana. Kalau misalkan emang menarik, kita coba beli sesuatu di sana. Ada di gedungnya sebelah sana. Tuh, dia gedungnya warna orange. Di sini banyak jajanan, ada batagor, ketoprak. Pasar Senen itu nggak ada duanya, cih, nggak ada duanya, cuma satu. Aduh, kue, wah, lihat tuh, banyak banget kue di sini, unik-unik say. Serunya gini, jalan-jalan, berbaur dengan yang lain. Banyak jajanan say, aku demennya gini. Biasanya aku lewat depan-depan sana sih, tapi ini sekarang kita lewat samping-sampingnya. Dan ini pertama kalinya aku kesini, panas say. Ini freezer, digembokin sih, berarti ada isinya. Covid nah covid, ngemol mah jalan terus. Tahu-tahu pulang merihong gembira. Kita naik eskalator ini dan kita coba aja yuk. Siapa tahu ada yang menarik ya, makanan-makanan hoce. Ya kan hoce ada kuh. Oh ini hoce, mau hoce. Wah buaya cin. Aduh. Tapi kalau misal tempatnya kayak gini enak dong, adem nggak kayak kemarin. Kumuh orang kaya. Nyari baju yang bermerek tapi murce, ya inilah tempatnya. Dan rame banget. Corona sih say, tapi kok gitu ramenya di sini. Kita mau cari, coba ya, kita lihat sih. Ini celana cowok. Ya ampun jemban, masih ada zaman ya jemban? Ikyo. Boleh lagi jaket? Pilih aja. Oh gitu ya. Teriaknya harus gitu. Kaget. Udah biasa. Iya. Teriaknya harus pilih aja, gitu. Pilih aja celananya, celana kemeja kuning. Jadi dia teriaknya harus begitu. Jaket. Gue kaget coba. Oh gitu. Dijual gila bukan dijemur. Seru banget. Ini dijual. Kayak gini jemur. Oh my god. Kalanya bergandengan tapi saya gak jajan-jajan. Kalanya pelit. Gantung doang jadi, bawa cewek gak dijajan. Jadi jualannya harus kayak gitu. Dia keren ya? Kayak ini, kayak opa. Ya. Oh my god, yang gagal selebritis, selera tinggi, okay. Kantong tipis. Waduh. Air. Kena baju nggak bisa hilang. Bisa aja, kena baju nggak bisa hilang. Kok gue di sini banyak ini ya, ketawa-ketawa gitu lucu. Kan bajunya makin bagus deh. Jadi kita mau. Ini lucu banget, gue dicuekin. Donat, es teh, aqua, donat, es teh. Bos, okay. Bos, 50 aja. Jangan masih di sini. Ntar di blur. Di blur. Boleh. Kita kesana deh. Ya ujung sini. Jadi kita lagi caca marica hei hei. Boleh 10.000 lagi di omrah. Oh lah. Ini 10.000, 20.000. Si bapak salah ngomong. 10.000 langsung diserbu nanti itu.
Tiga kocak pelajaran tak bebas pelajaran tak. Kayaknya waktu itu kebakaran apa ya? Jadi pada pindah ke sini. Ya. Masih bagus-bagus ya. Ini. Dan di sini banyak banget kalau mau bikin plakat tuh baju-baju. Baju-baju itu lah seragam-seragam Golkar atau seragam apa aja bisa di sini. Dan ini ada sepatu-sepatu keren banget. Oke. Wow. Ini kan sepatunya Menter. Oh, ada bordiran juga. Wah, inget dulu aku pakai ginian. Ini nama Bantara kalau nggak salah aku sekolah. Jadi kayaknya keren banget itu waktu sekolah gue. Nah, dia di sini ada seragam-seragam satpam, seragam-seragam supir. Ada piala Cin. Di sini komplit ya? Komplit banget. Mungkin banyak piala-piala bergilir. Apa coba piala bergilir? Jadi kalau kalian mau beli piala atau mau bikin stempel, bikin bordiran, terus mau bikin seragam bisa di sini. Di sini ada bajunya juga langsung dibordir di tempat sign. Tuh bunyi bordirannya. Yang buat kebakaran. Jadi kita nyarinya di Pasar Senen. Jadi komplit banget. Bagi yang belum tahu belanjanya di mana ya di sini. Tempatnya adem, ber-AC. Enggak kepanasan. Beda tapi di lantai yang tadi yang 4, baju-baju impor itu panas. Sekarang mungkin kebanyakan orang. Bagi orang-orang yang mau pakai baju keren dan bermerek, bisa cari di atas. Ada kacamata, ada juga topi-topi lagi di sini. Wow, ini bahan-bahan buat hunter. Di sini jahit juga bisa? Bisa, Kak. Kalau buat pengantin itu bahan... Buat pengantin dengan ini, Kak. Oh iya, kayak gini ya. Coba lihat. Oh iya, ini birunya bagus nih. Ini kemarin aku bikin warnanya ini. Bapak ini tuh, Bapak siapa namanya? Saya Pak Sapar nih, tokonya nih, Takana. Takana Tekstil. Tuh, nanti nih ada di YouTube ya, Pak. Informasinya ya, berguna siap. Banget. Thank you very much. Jadi kita mau keliling lagi, Bapak. Ya, yuk. Ya. Oh, di sini banyak kancing-kancing. Oke, iyalah kan. Tekstil. Seru loh ngeliat ginian. Jadi aku ini ada jas. Yang kemarin aku beli. Nih. Sama. Komplit saya. Tapi kalau baju kebaya-kebaya kagak ada di sini. Adanya di Tanah Abang. Jadi kapan-kapan bolehlah kita ke Tanah Abang ya. Kebanyakan ya dasi, esper. Bahan-bahannya bagus-bagus banget. Bajunya juga bagus. Cocok banget Senen. Pantesan ya orang kalau belanja tuh ke Senen aja karena bahannya unik-unik dan bagus-bagus. Soalnya kita langsung ke ownernya kalau misalkan mau nanya-nanya, oh ini loh perbedaannya online begini, kalau misalkan beli langsung kita begini, jadi
kita tuh ngelihat realnya bahannya kayak apa gitu loh. Jadi kalau online kan cuma berkira-kira aja. Barangnya murah sih, kadang-kadang eng-eng, jreng-jreng. Kok gini? Kok beda? Tapi kalau misalkan kita langsung ke tokonya nih pasti tahu kalau murah begini, kalau mahal, kalau murah ya bahannya seperti ini, kalau mahal ya kayak gini. Berarti emang worth it sih. Kalau offline ya gitu, kita sambil jalan-jalan capek juga sih, tapi ya banyak ilmu lah. Jalan aja yuk, banyak banget barang-barang unik di Pasar Senen. Oke, jadi seperti itu suasana di Pasar Senen. Jadi kalian kalau mau ngelihat-lihat, mau belanja jas, kacamata, baju impor, ekspor, seragam satpam, seragam kebakaran, olahraga, jadi di sini komplit. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, mau meliput apa aja, kamu bisa komen di bawah. Misalkan mau ngeliput apa nih, aku belum tahu, yang belum aku kunjungi, boleh. Kak kesini atau kak kesini? Komen aja di bawah, like and subscribe, di Abdijen punya cerita. Jadi sekarang kita mau ke atrium. Cerita berikutnya, di atrium ada apa aja sih? Setelah sekian lama aku gak kesana. Sampai ketemu lagi di Abdijen punya cerita. Bye!